Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Moshi moshi. Check sound, check sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gua, Mads Ghostcaster. Halo guys, kali ini gua ada paket lagi guys. Dan ini paket internasional loh. Wow, kira-kira siapa ini guys? Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ya. Sekarang juga guys, saya tunggu. Yes! Ini datang dari jauh ya, dari luar Indonesia. Yaitu paket ini datang dari Jepang guys. Untuk, yeah! Dan ini adalah dari penonton Mads Ghostcaster yang berada di Jepang sana guys. Wow, gila keren banget kan. Jadi subscriber Mads Ghostcaster udah dari sampai di Jepang sana guys. Dan ini adalah salah satu paket dari pemberian beliau. Oke. Dan beliau orang Indonesia juga ya. Dan juga tapi tinggalnya di, sudah menetap di Jepang ya. Dan tiba-tiba tidak mau disebutkan namanya ya di channel Mads Ghostcaster, mungkin untuk menjaga privasi ya, karena beliau juga tinggal di negeri seberang sana ya, seberang jauh sana, mungkin mau menjaga privasi juga. Jadi beliau udah message ke saya, jangan disebutin namanya, pokoknya dari pengagum Mads Ghostcaster aja gitu, katanya ngomongnya gitu aja. Oh, jadi pengagum ya. Oh, ada pengagumnya gua, gila. Sugoi. Oke, jadi kira-kira ini paketnya pakai apa ya? Oke. Dan ini paketnya gede banget tuh guys, dan berat banget sumpah. Padahal dia enggak, kan awalnya juga percaya nggak percaya guys ya, masalahnya kan lalu kirain saya bercanda gitu ya, dia mau ngasih paket apalagi jauh banget di Jepang sana, tapi ternyata nyampe juga. Ya Allah, gila ini repot banget ya, seneng banget ini saya nih. Oke, tuh guys, dan ini paketnya gede banget ya dan berat. Kira-kira isinya apa ya? Wow, sugoi, jajan pohon sakura guys. Oke, kalau gitu tanpa lama lagi kita langsung buka aja guys paket yang satu ini. Oke, langsung kita buka, come on. Oke guys, jadi yang mengirimkan paket ini adalah seorang wanita ya, dan dia tinggal di Jepang. Wow, kira-kira apa yang diberikannya? Wah, gue seneng banget guys, gila. Mimpi apa gue dapat itu? Ini pertama kalinya saya dapat kiriman paket internasional ya, dan ternyata beneran bisa sampai. Kirain saya si CTZ itu bohong ya, dia ngirim paket dari eBay. Gak dapat. Oke. Dan untuk Jepang sendiri itu salah satu negara yang pengen banget gue kunjungi loh, serius. Dari kecil, berarti kan kita kecil kan udah terhipnotis sama film-film Jepang atau kartun-kartun Jepang ya, main-mainan Jepang, action figure, oh pokoknya banget lah dari Jepang itu yang pengen banget gue buat kesana. Oke, jadi kira-kira ini paketnya apa? Ini rapi banget tuh paketnya loh. Ini apa nih? Gila. Di dalam box ada box lagi guys. Ini apa ini? Agak susah ya. Ini rapi banget loh. Sudah. Gimana gue ngangkat ini? Langsung buka aja gini ya. Oke, jadi di dalam box ada box lagi guys. Wow, ini tulisan freestyle. Gila, ini cakep banget guys. Kardusnya sih cakep ya. Wow, isinya tulisan-tulisan Jepangnya tuh. Wow, kira-kira ini apa ini? Isinya? Oh my god, Bray. Isinya? Oh. Sungguh tak percaya gua. Oh, guys. Gila ini. Gua nggak percaya guys ini.
bayangin ya, kita lihat aja ini dari batas satu. Oke, jadi yang pertama gue dapetin adalah Mini GT guys. Ini gue dapetin pertama dan dia Mini GT berwarna putih. Gue dapet Tomica Nismo. Ini guys, gue dapetin ini di seluruh Indonesia. Lalu Honda Civic. Oke guys, lo lihat Honda Civic. Tomica McLaren, Tomica reguler. Ada Mitsubishi Lancer warna kuning guys, warna Evo gue punya. Ini di Indonesia udah mahal banget loh. Serius, Mitsubishi Lancer Evo Tomica Premium. Ini gue pengen banget dari dulu ya. Wanita Tomica juga udah pernah beli. Ya harganya juga tinggi. Ini gue dapet guys dari dia. Oh my god. Itu baru bebek Tomica Premium. Ini juga belum, gue juga belum punya R&D Sportnya ya. Wah, serius ini barangnya nggak bisa gue beli, serius. Dan ini mahal banget dan gue dikirimin secara gratis oleh subscriber gue di Jepang. Oh my god. Lalu ada Tomica Ferrari Testarossa guys. Tomica Testarossa lagi warna merah. Oh my god, ini gue nggak percaya, ini serius. Lotus Relevant, astagfirullahaladzim. Lalu TLV. Ini apa sih, Zubelat ya? Ini keren banget guys, anjir gue dikasih TLV. Gue mau tahu, gue pingsan kayak gini caranya. Gue tau senang apa gimana sedih. Ini apa ini? Ini gue gak tau ini apa ini. Model 8 gue gak tau guys ini. Apa ini? Ini merek apa? Gue gak tau guys. Gue gak pernah merek ini. Gue gak pernah melihat merek ini guys. Ini Nissan GT-R 35 tapi gue gak tau merek apa ini. Antar alir. Ya Allah, ini apa ini? Gue gak percaya subscriber gue ngasih kayak gini. Dan terakhir, oh my god. Ini gak pernah bisa gue beli dari dulu. Itulah Datsun Tomica LV, Tomica Limited Vintage Neo guys. Datsun. Oh my god, 1600 S. Ini keren abis. Total semua ada 12 item. Dan semua dikirimin secara cuma-cuma buat gue. Gue sungguh gak percaya banget ini kayak gini guys. Dan gue merasa gak enak kalau kayak gini. Jadi gue bahagia. Oke, pokoknya ya Allah, gue shock ini beneran. Demi Allah ya, gue gak nyangka ada yang ngirimin barang-barang kayak gini. Dan jujur aja semuanya belum gue punya. Mungkin dia ngikutin semua video gue ya, jadi dia tahu apa yang belum gue punya guys. Dan oh my god, ya Allah, makasih banget ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan. Dan terima kasih juga buat sang pengirim ya, yang tidak mau, sayang sekali tidak mau disebutkan namanya. Padahal siapa sih Sultan Wati yang satu ini ya. Bahkan teman-teman Mas Ghostcaster mungkin pada tahu ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan ya. Aduh, saya ngomongin selalu gini gitu guys, kalau shock gitu ya. Jadi terbata-bata. Jadi, terima kasih, jangan lupa subscribe, share, komen, dan bla bla bla. Tetap semangat ya guys ya. Oke, jadi saya Mas Ghostcaster pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye!